Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, Bung Al kebetulan berada di pelabuhan Senayang, sedang menyaksikan rumah sakit apung Dr. Lee Darmawan, dokter ahli bedah Indonesia, salah satu putra terbaik bangsa, dokter pertama yang mendirikan rumah sakit apung di Indonesia. Beliau juga digelar dokter gila. Jadi sahabat, kabarnya ini adalah kapal pertama Dr. Lee saat beliau melakukan operasi dari pulau ke pulau rumah sakit apung. Sampai saat ini kapal ini masih kokoh. Menurut informasi, insya Allah pengobatan akan dimulai pada hari Selasa. Pengobatan yang akan dibuka ialah operasi besar maupun operasi kecil yang telah ditentukan oleh pihak yang berkaitan. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan rumah sakit apung Dr. Lee Darmawan bisa membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Senayang dan masyarakat yang ada di sekitaran Senayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.